Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview koper Rimowa tipenya yang bentuknya klasik, bahannya aluminium, warna hitam. Oke, kita akan ukur ini. Ini ukurannya cabin size ya, cabin size yang bisa kita pakai untuk 2-3 hari traveling. Oke, ini ukurannya dengan ukuran 37 cm kali 53 cm, tingginya ini 105 cm. Oke. Ini tampak depannya. Di sini ada buat gantung tas ya, buat hanger lagi. Tampak belakangnya itu dia ada 3 buah engsel dan ada serial numbernya di dalam sini. Ini tampak belakangnya. Ini tampak samping kanannya dengan 2 buah kunci handle-nya. Ada 2 handle-nya ya. Tampak bawahnya. Oke. Di sini ada rodanya dia, rodanya khusus ya. Ada mereknya Rimowa juga. Jadi semuanya ada mereknya ya. Untuk kuncinya sendiri itu udah TSA, jadi ini standar koper yang bisa dibawa ke Amerika. Nanti ya ada logonya TSA nya ya. Oke, ini tampak atasnya seperti ini, tampak atasnya ya. Oke, ini sekarang kita buka, kita lihat isinya. Bro, isinya ada isinya. Oke, sekarang ini bagian dalamnya. Ini ada stripnya ya, ada stripnya, ada resletingnya. Ini ada tagnya, ada bukunya. Udah, dapat juga ya. Dapat tas. 1, 2, 3. Oke, nah, di sini sama ya. Ada dalamnya. Oke. Oh iya, beratnya berapa ya? Beratnya ini 2,6 kilo, jadi berarti 2,6 kilo ya, berat kosong tanpa isinya ya. Ini rodanya, cuma rodanya di sekeliling ini rodanya. Jadi rodanya ini ada pernya dia ya, jadi walaupun bebannya berat kita tetap enteng untuk dibawanya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai koper Rimowa klasik warna hitam cabin size. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar koper Rimowa ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.